Ya, saya mau wawancara dulu sama artis kita nih. Yeah. Agak ke tengah. Jangan malu, Bu. Agak ke tengah lagi. Oh, udah oke. Okay. Ibu, namanya siapa, Bu? Endang. Ibu Endang. Ibu Endang, kebetulan main di sini atau emang domisilinya dekat Cibubur? Dekat di sini. Setiap hari ke sini ya? Setiap hari ke sini, Bu. Ya. Hari ini belanja di situ. Besok belanja di sono, ya kan? Kalau udah semua, makan tiap hari Bu di sini. Dari saya. Kalau saya biarin Bu, bukan saya bayarin. Saya biarin. Gitu, Bu Endang. Tadi pertanyaannya apa ya tadi Bu Endang? Oh, single kedua judulnya tadi apa? Bimbang. Bimbang. Udah tahu lagunya kayak gimana? Belum Bu. Belum dinyanyiin. Baru udah disebutin aja. Baru datang tapi set. Ini pasti buat kuis nih. Wah, ya kan? Pertama baru datang aja, ini pasti buat kuis nih. Jadi ingetin langsung ya. Bu Endang, lagu kedua singlenya dari Angelica Cindy judulnya Bimbang. Abis ini langsung dinyanyiin, jadi Bu Endang harus tetap di sini ya. Jangan pergi dulu ya, abis terima souvenir jadi pergi lagi ya. Jangan ya. Oke, siap ya Bu, ikut nyanyi Bu. Meskipun gak tahu lagunya. Gitu aja ya. Terima kasih nih Cindy-nya. Sampai jumpa. Aduh, ya. Dua, sold out. Itu kok bawa juga? Oh iya yang tadi ya. Oke Cindy, satu lagu terakhir sebelum nanti akan kedatangan bintang tamu juga yang setiap minggunya band reguler ini tampil di Ciputra Mall, Cibubur. Ini menyanyikan lagu-lagu legend ya. Lagunya Bon Jovi, Scorpion, Aerosmith gitu ya. Ada, aduh macam-macam banget. Suaranya karakter banget, khas banget ya. The Novels Band. Abis ini, lagu terakhir dipersembahkan buat bapak ibu semua pengunjung Mall Ciputra Cibubur dan bapak ibu yang sudah situ. Oke, silakan.